Oh my God. Halo guys, welcome to YouTube channel Riado Sitompul di Bekasi. Saya lagi di Bandung di rumah kakak saya guys, bersama ponakan-ponakan tercinta dan kakak saya. Kegiatan kita hari ini mau bawa bocah-bocah berenang guys. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, rumah agak masih berantakan, lagi direnov rumahnya. Kita juga belum pada mandi, jadi rencana kita mau mandinya di kolam renang aja. Ikutin keseruan kita ya guys. Seperti itu, sampai ketemu di tempat kolam renang ya guys. Aduh, ini satu si ucil kejepit tengah. Jangan didorong adiknya. Bangun Jo. Dorong Mae. Angkat dulu ya guys. Ini stadion ya. Masuk antrian baterai pertama. Tunggu di sana dulu Jo. Udah masuk. Iya betul. Kita masukin barangnya, muat nggak ini bang? Muat. Coba rapi yang rapi. Jangan di situ, taruh di sini aja. Tapi ini dulu, tas. Udah awas kepalamu. Kita berangkat dulu dah bah. Mohon maaf ya, rambut kita acak-acakan karena kita mau jalan, belum mandi, mau berenang. Lut mana? Udah masuk anak-anak di belakang. Pakai sandal jepit aja. Sudah guys. Makanan udah masuk. Oh, nggak tahu. Makanan kayaknya belum dah. Tadi itu. Seconds later. Kita sudah nyampe guys. Apa yang? Kamu serius lah, mereka nunggu turun bawa orang coklat. Guys, kita udah di nyampe di kolam berenangnya. Penampakannya seperti ini ya guys. Gini. Kita mau lihat berenang bocil-bocil. Kolamnya cek air ya. Seperti ini. Ayo. Kudu hati-hati ya, licin guys. Licin. Kita ada di Karang Setra Waterland.
Dara Bandung guys. Sepertinya sepi ya guys karena pandemi, tapi tetap protokol kesehatan. Kita lakukan protokol kesehatan. Kita naik ke atas, ganti wahana lain untuk bocah-bocah. Seperti itu penampakannya begini ya guys. Hai, oh mereka nyeburnya bukan yang ke warna yang biru itu, ke yang kuning, langsung ke kolam renang yang di bawah. Aduh, saya dikerjain dia mau kolam saya. Saya dikerjain guys. Saya kirain mereka naik yang sini, arah sini, ternyata ke bawah turunnya. Akhirnya kakak aku nyebur juga guys. Abang, bang, tante kirain yang di sana kalian, tante tungguin di sana. Nyata sini ya, naik dari situ ke sini. Gak jadi. Mereka guys. Sepi. Begini guys. Ini agak dalam ya guys. Jadi untuk sebutin kayak untuk dewasa kayaknya. Kalau yang ini buat untuk buat anak-anak. Ini kayaknya buat itu ya, perlombaan begitu ya sepertinya ya guys. Bagus sekali. Cocok nih buat keluarga guys, liburan buat keluarga. Tuh, ini sepertinya buat untuk pelatihan-pelatihan yang lomba renang gitu kayaknya guys, kayaknya ya. Bagus ya. Oke. Waktunya kita nyebur. Waduh, luas banget. Sampai ke sana. Tuh, luas banget, guys. Luas sekali. Tuh. Tuh. Dari mana ya? Aku salah jalan. Oh my god. Oke, guys.
panas banget. Ya, sampai ke sana. Cuman di sana enggak ada orang. Apa nyamainnya pakai balon, Dek? Cobain. Ayo, Tante. Hai. Halo, guys. Halo semuanya. Kita nyebur. Jangan nyebrot ya. Iya, tasnya taruh jauh banget, soalnya mendingan di situ ya. Iya, jauh banget, soalnya kita taruh barang. Kita masuk, guys. Merasa. Terjadi insiden. Jangan. Jadi kita cuekin, terlalu perhatiin enggak kita. Oh my god. Ini guys tempatnya luas sekali tempatnya. Oke guys. Ini ya, agak licin ya. Takut takutnya kameranya jatuh. Dah. Oke guys, tete. Serasa milik sendiri ya. Pi. Renang, ayo mari kita pulang semuanya. Ini kita tinggalkan nih kolam berenangnya. Oke, sekian dulu kegiatan kita. Dadah. Jangan lupa apa, Bang? Like. Terus like, comment, dan subscribe ya, guys. Oke. Bye-bye.